Assalamualaikum. Cidara Loem kembali lagi bersama Sang Katuri Channel menyajikan informasi seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Prajurit intai amfibia itu Korps Marinir dan Satuan Komando Pasukan Kata Komando Armada melaksanakan latihan operasi pembebasan sandera merupakan tokoh penting. Latihan yang dilakukan ini untuk meningkatkan profesionalisme, khususnya bagi prajurit junior, sehingga mereka memiliki pengalaman yang sangat bagus. Latihan yang dilaksanakan secara rutin ini nantinya akan diubah, sehingga pola pikir prajurit ke depan harus berubah terus, karena memang situasi ke depan tidak akan sama seperti saat ini. Operasi pembebasan sandera yang dilakukan oleh pasukan khusus TNI AL tersebut merupakan puncak latihan operasi dukungan pasukan khusus gabungan, Latosdukpasusgab, TNI AL. Sebelumnya, prajurit khusus itu telah melalui berbagai tahapan latihan, mulai dari latihan geladi posko, tactical floor game, TFG, latihan parsial, dan pada puncaknya dilaksanakan latihan dalam rangka menguji proses latihan dengan melaksanakan lapangan di medan yang sebenarnya untuk merebut dan menguasai sasaran musuh serta membebaskan tokoh penting yang disandera.